pemain FTV Guntur Triyoga, tengah berbahagia. Ia telah resmi menjadi suami Apristia Devita Ayu, seorang pengusaha. Guntur Triyoga dan Apristia menikah di Grand Ballroom Hotel Intercontinental Jakarta Selatan pada Minggu, 1 Desember. Akad nikah Guntur digelar pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Keduanya tampak mengenakan busana pengantin berwarna putih. Rangkaian acara yang dimulai dengan prosesi adat Sunda, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelum mempelai wanita datang, pria 32 tahun tersebut memulai mengucapkan ijab kabul. Guntur Triyoga memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 100 gram. Saya terima nikah dan kawinnya Apristia Devita Ayu binti Narto Haji Nisim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucapnya. Setelah itu, Apristia hadir ke tempat akad didampingi anggota keluarganya. Apristia mengenakan kebaya putih dan sigar atau mahkota pengantin Sunda. Guntur dan Apristia saling menyematkan cincin kawin di jari manis mereka. Setelah resmi menikah, Guntur Triyoga dan Apristia akan menggelar resepsi pernikahan pada malam ini, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ini bukan pernikahan pertama bagi Guntur Triyoga. Ia pernah menikah dengan Delia Yasmin, namun keduanya bercerai pada Mei 2019. Dikutip dari kumparan.com, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.